Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Dah lama tak update dah. Kerja banyak. Kan? Kerja banyak. So motor siap, hantar, siap hantar. Dah kau ada buat satu video ringkas lah. So untuk video ni aku nak buat lah video. Projek kita motor kali ni Y16 setup set R1. Dia special sikit owner ni. Dia asal owner ni datang dia buat motor RS. RS V1. So dia nampak satu motor Y16 warna putih single arm. So dia dah tak tengok RS dah. Dia tengok motor Y16 tu. Kebetulan masa tu motor tu ada kat sini tengah progress, tapi dah ada rupa lah. Motor RS yang dia hantar tu, dia tak tengok pun motor RS yang ada kat sini buat. Kau dah tengok je motor Y16 tu kan. Waktu selang 2 hari tu call, "Roy, dah buat belum motor abang?" Cakap, "Belum bang." "Roy, kau tak payahlah buat RS abang kau. Abang beli Y16 lah." Dia beli terus Y16 baru. So terus progress kan. Motor sampai sini, dia terus cabut cover set. Dia nak buat With you. Dia tengok daripada motor Rudy kan. Rudy dia buat stiker mana pun nak kekal kan. Dia buat cover set kejap tu kejap ni, lawa-lawa dia buat. So dia minat dengan With You tu, dia kata terus nak buat With You. So ni lah motor dia. Motor dah barai kan. Cover set semua dah buka lah sebab dia nak cover set. So motor ni dia ambil dia jalan running dalam 3 hari lah rasanya. So kilometer dia 63. Dia pusing-pusing taman dia kata nak lepas gangguan sebab lepas tu motor dah tak ada. Kental tak kental? Motor baru tu buat. So inilah barang-barang yang dia buat yang dia akan pakai. So rim R1 6.0. Ni dia depan belakang dia. Untuk fork ni, fork ni asal untuk motor RS, motor Angah. So Angah tak jadi nak buat, so dia jual kat motor kat brother ni. Ini fork kahwin, boleh adjust, kelas lembut. Bawah ni MT09, tak silap MT09. Ondo block 108mm. So ni clipper dia, dia akan pakai clipper ni. Ini pun biasa Yamaha pakai ni. Ni pun MT09 pun rasanya pakai yang color ni. Tapi color silver atau biru dah siap. So ini untuk dia punya master pump, master pump Brembo. Ini tune lah untuk nak support 8 piston clipper kan. Dia punya piston ni dia besar. So tune lah. Lepas tu dia akan pasang side mirror tu. Side mirror ni dia dapat idea daripada motor Haji 88 lah. Kalau siapa yang follow Abad Dhaka, motor Haji 77 silap 77, dia pakai side mirror ni. Side mirror Superbike. So pakai footrest daripada Rapido. Footrest Rapido. Ni exhaust RS yang dia dah beli je Tori . Dia asal exhaust ni untuk RS. Exhaust ni dia ada selengsa untuk tak bising. Pipe stainless steel. Dia pakai ni. Ini tak ada selengsa lah. So dia akan bising sikit lah. Tapi dia ada, boleh pasang dekat sini. Ada satu orang panggil apa namanya, stopper apa tah. Bagi senyap sikit. So ni arm dia. Ni arm R1. Datang memang sekali dengan rim. Ini yang mahal ni. Ini yang mahal ni. Mono RCB Premium Black. Ramai orang pakai ni dah sekarang. Budak-budak tayar besar di Abad Dhaka punya group. Sebab dia functionnya, kita tick 1-2 tick pun dia dah banyak function lah.
keras lembut dia. Kan? So ni bagus lah. Tak ada bajet, boleh lah pakai. Ha, jom kita progress. Kita barai dulu. Okay, Sweet Arm dah barai. Kita pun dah fitting lah Sweet Arm ni. So ni tapak mono dia. Kita potong tengah ni lah untuk bagi ruang masuk kat dia punya situ kan. Dia ada ukuran ni. Kita dah ukur, dah tu kita dah potong. Kita dah potong awak buruk lah, buruk lah. Ini belum asal lagi kuncut. So ni tapak mono dia. Tapak mono dia. So arm ni dia tengah ni memang dah lubang. Bila dia dah potong, saya rasa kuat tak? Korang rasa kuat-kuat tak? Kalau aku tak wedding balik. Dia kuat. Ha, sebab original dia pun kosong je ni kan. Cuma dia ada tengah ni je. So tengah ni bila kita dah buang, dia jadi tak kuat kan. Dia sebenarnya kuat. Sebab tengah ni kita buang, kita gantikan body tu. Body frame motor. Ha, so bila kita ikat, dia grip. Ha, so dia kuat lah. Ha, kosong ni. Ha, dia memang design kosong. So jangan risau, dia tetap kuat. Ha. So apa yang kita buat, kita wedding. Wedding je. Haa. Untuk wedding jap. Okay, dah wedding dah cun. Dah gosok sikit. Ngam tak ngam dia punya tinggi. Sekarang setting sprocket pula. Sprocket kita pakai offset ni. Offset. So dah ada kita tengok satu line. Kat sini nanti apa ujung sprocket depan. So hub sprocket ni nak kena skim. Dia punya sekarang screw kat sini. Kita kena skim kurang-kurang 2 sprocket punya size. Lepas tu rim pun kena skim sikit. Sebab arwah ni bearing dia belah sini, bearing baring kau panggil. Ni boost dia, boost hub. Boost hub pun kena potong, spore rim pun kena potong sikit. Ni leceh sikit kalau nak dapatkan dia kedalaman. Arwan korim ni kena potong sikit. Nah, dia mau dia punya lock ni pun kena potong sikit. Sebab nak kena bagi sprocket tu ke dalam, tak nak keluar sangat. Ini part leceh, ini part memang leceh. Nak buat leceh-leceh kita buat juga. Potong jap. Okey, ni hub sprocket ni dah buka. Kena skim lah. Skim kurang sampai sini lah. Sini. Tengok ke boleh dalam lagi sikit. Kita kena tengok trik dalam ni juga. Tapi trik dalam ni rasanya dalam sampai sini. So kita skim untuk sprocket ke dalam lagi. Dah siap skim kan. Lepas tu kita kena setting lah. Bagi tayar, body center, sprocket, duro center. Tapi sekarang ni tak center. Sprocket ni, belakang ni kurang lagi ke dalam. Kalau boleh nampak sprocket depan tu kan. Sekarang ni sprocket belakang ni dia kurang lagi ke dalam. So nak kena cek jalan lah. Nak bagi dia ke dalam lagi. Maknanya try sprocket, hub sprocket ni kita masuk dia belah dalam lagi. Macam mana nak buat, kita kena buka lah check area. Biasa rim ni akan skim sikit. Lepas tu hub sprocket ni yang belah dalam ni, dan ini pun belah dalam ni kena skim sikit. Nanti ada satu bush yang dalam tu pun kena potong. Banyak orang pening kat belah sini. Ni kena buat betul-betul ni. Tidurkan. Okay, nak ikutkan. Kedudukannya sekarang okay ni betul-betul center dengan apa, sprocket depan kan. Tapi ini dah center, tayar pula lari banyak kan. So dia nak kena
tarik paling ujung sini. Memang ini dah cun lah untuk tayar kereta kat sini. Dari sikit, nanti boleh curi sikit. So kena potong lah ni. Set dia, bagi dia ke dalam lagi. Okay, siap skim eh. Sekarang ni hard sprocketnya. Skim belah luar sini. Lepas tu belah dalam tu yang dia punya lock tu pun kena skim. Lepas tu dia punya tengah ni belah dalam kena skim. Rim belah dalam je skim. Yang luar ni tak jadi nak skim sebab hard sprocket ni dia boleh masuk ke dalam lagi. Nanti mana-mana nak buat tu pandai-pandai lah. Okay. Sekarang ni rantai dah cun dengan sprocket depan. Rantai nak masuk tak boleh lah. Ini sprocket 525. Lupa pula nak beli sprocket R25. Okay, R1 dengan R25 sama. So untuk Y16 ni sprocket kena pakai 45. Kena pakai 45. Baru dia cun dengannya standard 45 depan 13. Sebab pakai kecil lagi takut berat. Kalau nanti engine dah upgrade, bawa tukar sprocket belakang. Sprocket belakang tak mahal sangat, R25. Kan? Boleh tukar-tukar. Okay, jom kita tunggu jap sprocket belakang ni mana nak cekau cepat-cepat. Okay, kita try tanpa exhaust lah. Tengok dia yang running ke depan. Okay, rantai dah cun, center semua jalan dah cun-cun. Sekarang ni sprocket ni dia terkeluar sikit tau, dia tak boleh nak masuk clip. So kita akan buat satu bearing kat sini untuk support dia. Untuk support dia bagi dia, bearing tu pun function ni untuk bagi sprocket ni tak terkeluar lah. Itu je. Nanti ada tanam lagi satu sprocket kat sini bagi dia kuat. Lepas tu buat kaki bracket kat sini, buat bearing kat sini ada besi bulat, bagi support sprocket ni biar tak terkeluar. Itu je. Tapi masalahnya sekarang saatnya pendek. Saat daripada footrest Rapido tu dia tak sampai sebab arm ni lebar, belah sana dia lebar. So kena buat batang sub baru. So kena buat trip lah. Ni ada ni, dia ada jual batang sub stainless steel. Dia dah memang 12mm untuk sama ni. So tinggal buat trip je lah. Kiri kanan. Buat trip malas ni sebenarnya. Hey, jom kita buat trip. Batang sub dah siap. Tengok sampai terlebih. Biar lebih tak apa, jangan kurang. Lebih kita boleh potong. Kita maki, kita potong balik. Bagi cincur. Kita belakang, tengok depan lah. Depan kita dah buka semua. Dah masuk fork. Fork dah masuk. Tengok bawah eh. Lampu ni banyak kena potong lah. Nanti dia tutup. Untuk bagi dia tak kena kan. Tank corner ni banyak nak kena potong. Nanti dah lubang selubang-lubang ni, dah banyak lubang tu. Nanti kita silikon lah. Silikon, bagi silikon yang high quality sikit, warna hitam. Oh, dah siap pasang. Sekali nak masuk rim. Dia nak masuk rim, nak kena buat push. Sebab batang sub ni dia kecil sikit daripada R1. Sebelah kecil sebelah besar. So dia sikit kecil lah. Kita kena apa, buat sub baru. Sub kita pakai, memang sub dah buat lah. So kita nak buat push dalam rim. Yang kita tengok push. Ni kita buat push special. Ni batang sub dia. So ni batang sub dia. Ni rim dia. So, kita buat push lah. Bagi dia ikut apa, masuk cun-cun. Bearing besar,
Atasah kecil. So kita buat push lah, bu, bagi fit masuk. Masuk atasah. Ha, agak cantik tu. Push ni kena buat. Ada mesin ni senang. Kalau ada mesin ni pisang juga nak buat ni. Jom kita pasang set depan. Siap dah pasang. Push ni buat. Saya nak letak washing-washing dah. Nak pasang. Nampak. Dah center cincun. Sebab saya nak washing-washing. Push tu duduk dalam rim. Nak buka pasang. Tak ada risau nak jatuh lah. Acun. Clipper pula ngam-ngam. Kadang-kadang nak masuk rim ni, nak masukkan dengan clipper joint ni, kadang kena sking rim lah. Disk ni kurang ke dalam lah, kurang terkeluar. Kalau terkeluar kena letak washer sikit kan. Kalau apa, sampai 8mm dia dah buruk sikit lah. Ni dah cun-cunan ni. Ingat macam lowot juga ni. Awak ni mesti nak lowot. Mana ada orang nak tinggi depan ni, mesti nak lowot tu. So masalahnya sekarang nak pasang ni hose tak cukup lah pula. Hose pun nak beli. Saya ingat ada stok, ni dah habis stok. Hari ni hari Ahad. Kita layan motor sana sekejap. Ini motor 2 biji dari Penang. Dia bagi masa seminggu nak siap. Yang ni set belakang RC complete. Yang sana fork SBK. Pisang seminggu saja dia bagi masa. Mau pergi Terengganu by week. InsyaAllah kita cuba secara upaya. Ini motor parking sekejap ah. Layan ni sekejap. Bila siap motor diorang ni. Dah masa seminggu. Ya ni bawa fork. Okay, fork SPK. Dah jauh. Ni WhatsApp belakang resik. Main dari Penang eh. Main dari Penang eh. Jom kita sama projek kita. Tapi kalau Mac Jemil, owner tak berani like, tak berani juga. Tak ada mana juga. Okay, dah settle motor 2 biji tu. Dari Penang, kita buat balik motor ni. So dah masuk hose. Dia dah beli ni, dah dapat dah. Skru tak beli lagi. Skru dia kena pakai skru stainless steel lah, tak karat. Ini karat lah. Dah beli ni kanan. Cun-cun. Nah ini pun botol sorok dalam eh. Botol ni ada dalam ni tau. Biasa orang buat, dia dah bleeding dah siap. Lepas tu hose ni dia klepet. Dia klepet kan, tutup, lepas tu kabel tight. Ada jangka masa dia, bila kita brand nanti dia akan kosong. Sebab dia tak dapat minyak masuk. Minyak tak masuk. Ha, macam ni pun sama juga. Ada red clutch. Dari CV ni. Ini sama, botol ada kat dalam. Botol ada kat dalam. So minyak function. Ada spare minyak. Jangan buat tak nak ada botol. Hose tu klepet. Ada jangka masa kosong nanti. Kena tengah bawa, tengah speeding laju, tiba break depan tak ada pun pisang pula. So ini exhaust. Ini asal exhaust RS. Fitting cucun. Nak masuk dengan belly pan ni. Alhamdulillah semua okey je. Tak ada masalah. Bunyi pun sedap, owner pun suka. Ini dah tinggal sikit. Ni tinggal owner lah. Owner cover set tukar-tukar lah. Dia ada bagi satu cover set tu. Ingat dia beli cover set lain daripada lain. Rupanya dia beli cover set kuning juga. Kuning asal lori motor. So buat apa nak pakai set tu. So dia ada tunggu set lain lagi. Warna grey ke, nano grey ke apa dah. So kita sambung lagi apa nak kena buat ni. Kita fitting sikit lagi. Waktu Tehran, waktu tunggu owner bagi cover set. Owner dah hantar cup set. Lawa juga cup set ni. Putih. Nice, nice. Ini cup set lah. Kalau pasang cantik ni. Sepi tu lah.
Kori kena warna merah pun ngam mak. Kori merah ngam ni. Hei ngam ngam. Dia ada diamond putih macam putih pearl. Ha, ni tanam stiker. Stiker tanam. So dia ada letak diamond time clear. So diamond ni ada dekat stiker ni. Nice nice. Tapi nak pasang tak boleh lah cup set ni sekarang. Ha, dia ada sebab. Sebabnya sebelum ni owner ada bagi hantar spray. Spray nak buat video lah. Ha, dia punya biru, biru salah ni. Ni salah punya biru ni. Kan? Nama dengan atas tu, depan ada. So kalau owner kata dia suruh spray hitam balik, tak boleh nak spray hitam balik sebab bila aku spray hitam, dia takkan sama dengan kali ini asal ni. Ha. So aku pun nak pasang cup set tadi. Pasang cup set tengok inner ni dia tak beli lagi. Ha, so kena beli inner ni dulu. Buat aku buat kerja motor ni. Sementara tu aku layan kereta emak aku jap. Tank bocor pula. Aish. Ah, okay, motor dah barai ya. Motor barai sebab nak cap balik. Cap balik rim. Bagi nampak baru balik semua kan. Discuss dengan owner, owner nak color ni lah rim. Haa, ah, rupanya ada satu apa, cover set tu, anniversary tu memang spring warna gold. Haa, ni berwarna kot tadi. Haa, ini dia kata tembak color gold. Nice juga gold ni. Pakai gun ya, 2K bukan spray tin. Haa, jom kita spray cun-cun. Oh, siap pasang. Barang dah siap cat. Man, tadi pergi ambil motor ni. Ha, datang lagi motor baru SPG. Ya, aku pun terjebak pula beli motor SPG. Nak buat ada projek nanti. Kita akan buat YouTube. So, inner pun dah sampai. Ha, inner dah sampai. So, jom lah kita pasang cover set. Motor dah boleh siap dah ni. Tinggal cover set je ni. So, inner dah sampai. So kita pasang lah. Owner dah tak khabar ni. Jom pasang. Okay, kita motor dah siap semua. So kita akan try lah. So kita akan lalu monggol ni. Kita try suspension. Sedap tak sedap, track, pump belakang. Sebab korang mesti nak tengok suspension jalan. Sebab masih ada isu lagi pasal fork. Eh, jom kita try. Try bawa suspension bonggol semua redah, eh, terbang lah motor kan. Nak problem dia kat tangan aku kan. Ha, ni alhamdulillah kita dah try bawa brake. Biasa brake belakang kadang-kadang dia kurang makan sikit. Ha, ini dia tak delak sikit, dia kurang makan sikit. Ha, ni biasalah, biasa budak-budak tayar besar ni dia mesti ada yang jadi isu ni. Dah bleeding brake belakang tak megang makan lah bang. Ada member tukar pump lah. Ada yang kata nak pakai pump belakang, kelipa belakang sampai 2 lah, 3 lah. Tak payah, superbike pun pakai 1 je. Pun berhenti, 1000cc pun pakai 1 je. Tak payah pakai 2, 3. Kan? Lepas tu master pump dia orang yang depan tu pun dia kurang wire suku je. Piston dia besar sikit je. Dia sebenarnya isu dia benda ni. Okay, brake ni
Satu cukup bos, cukup satu. Tak payah banyak-banyak kan. Lepas tu dia yang isu dia kat sini. Okey, ni ada motor ori lah. Ha, ni motor projek kita lepas ni. Tapi kita ada point yang sini untuk kita cerita. Kedudukan dia batang gear ni, batang brake ni, dia duduk tengah-tengah. Sini pemijak air kat mana? Jauh kat sini baik. Berapa jauh jarak dia jauh. Kita tekan brake, makan. Original punya brake memang makan sebab point dia tengah dia kat sini, pemijak dia sini. Sebab tu dia brake makan. Kau tengok bila kita dah pakai full rest, point dia kat sini, pemijaknya kat sini, geng. Mana mahu nak makannya. Tapi ada orang brake macam ni cukup dah panjang, dah makan dah. Kalau benda macam ni, sekarang isu je ni brake kurang makan. Ini kita buka, kita masuklah besi sikit, panjangkan sikit sampai sini 2.5 inci kan. Confirm makan. Kalau tak makan, paksa dia makan. Ha, isu dia macam ni, panjangkan sikit. Sini panjang, mesti makan. Kalau korang buat makan, dah settle. Tapi dia kurang cantik dah, sebab korang akan extend sampai panjang kan. Ha, korang ada duit, kau buka balik sini, siap extend. Kau pergi CNC, suruh dia buat sebatang yang sama, cuma panjangkan sikit je, cantiklah dia. So, itulah isu brake belakang tara makan. So, motor ni alhamdulillah dah siap. Patutnya pagi tadi owner kata nak datang, ha, dia nak test drive. Ha, apa masalah, terus komplainnya kita akan repair. So, kita akan beritahu balik apa yang kita barang kita pakai. Untuk master pump atas, kita pakai Brembo kopi je, one to one. Kiri kanan harga satu lebih ni rasanya kat Shopee. Lepas tu fork, kita pakai aftermarket kahwin punya MT09. Clipper pun daripada Yamaha ni, tapi bukan MT09 punya, saya silap, tak ingat. Rim Yamaha Fraser, dia sama dengan R1, rim depan belakang dia. So arm complete lah, siap rim Yamaha Fraser, rim dia sama dengan R1. RCB premium untuk mono shock, harga rate 900 lebih. Rantai 50 kosong. Poket ni original dia, ha, aku pergi skim je tu hari untuk jadikan 525. Hasil dia 525, skim jadi 520. Terus poket kita ada extend, dengan kita ada buat satu support bearing. Lepas tu kita pakai cover ni balik lah. RCB ada cover, nampak dalam. Tapi pakai ni lagi kemas kot, ikut cerita rasa korang lah. Ha, nampak lah sikit dia kemas penuh tertutup kan. Ha, ini bengkel mana buat? Ini dia. Ah, ha, lokasi kelang. So belly pen handmade sendiri. Ha, ramai orang minta belly pen ni. Belly pen ni dia ada satu isu dia. Pipe ni nak kena lalu bawah enjin. Original pipe dia lalu tepi sini. So bila lalu tepi sini, nampak exhaust daripada tepi sini, dia cantik-cantik lah. So kita orang buat dia ke dalam lah. So korang kena lah adjust pipe, bagi dia ke dalam sikit kan, sebab dia banyak lagi ruang dalam ni. So tak bermasalah pun. Ha, so macam mana? So untuk korang ada nak buat setup tayar besar, brake roja, roy garage, Facebook pengguna jenazah, nama tak boleh nak tukar sebab ramai orang kenal nama Facebook tu pun jazah. So apa next project aku kali ni? 3 biji Y16 single mom. Ajak single mom tu untuk budak abadah aku lah. Sebab kita orang, saya masih duduk dalam grup abadah aku. Ni antara salah satunya. Next project gang, next project gang. So untuk motor ni pun aku akan buat YouTube untuk single arm. Macam mana nak potong single arm, macam mana nak center belakang ni sprocket, macam mana nak center depan ni sprocket, sprocket apa nak pakai. Untuk Y16 sprocket berapa gigi nak kena pakai, aku akan sembang kat sini. Ni motor ah. Ha? Ha, ini brother ni dah asal 2 biji motor mau masuk sebiji dululah. Jadi aku set up sikit-sikit, masuk lagi sebiji, keluar siap 2 biji terus. Okay, kita jumpa next video ini. Assalamualaikum. Bye-bye.
Wah.